Kehadiran pengusaha kuliner asal Solo, Haji Puspowardoyo di acara Kickdown MBCSR Anniversary 14 yang digelar di Kali PP Land, langsung menarik perhatian pengunjung. Pasalnya Puspowardoyo menampilkan mobil terbarunya Mercedes-Benz AMG G63. Mobil jenis SUV ini dikenal sebagai mobil sultan karena harganya yang terbilang sangat tinggi. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Sebagai mobil kelas sultan, Mercedes AMG G-Class ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang menjadikannya masuk kategori mobil super mewah. Bahkan kabarnya, untuk seri yang terbaru ini, Puspowardoyo menjadi orang nomor satu di Indonesia yang memilikinya. Pokoknya cara ulang tahun ya, Mercedes Benz. Awet muda ini. Siap, pameran mobil atau kontes mobil ini, Pak? Okay. Oh, ini cuma ya kontes mobil Solo Raya. Saya enggak ikut-ikut. Kalau Pak Puspo sendiri ini mengeluarkan mobil apa yang Pak Puspo yang dikonteskan? Kontes ya, cuma dikasih slot tuh numpang di situ aja, enggak ada kontes ya, enggak ada dapat penilaian, cuma kita cuma. Jenis apa, Pak Puspo? Mungkin bisa ceritakan ini. Ya. Jenis mobilnya apa ini, Pak Puspo? Ya, biasa lah. V9 lah. Nanti keistimewaan keunggulan selama dikendarai Pak Puspo itu memiliki keunggulan apa? Dia mobil ini kan pintunya. Suaranya kencang dua gitu. Terus gerak roda depan, roda belakang ya? Enggak, pintu kanan kiri ya. Terus traktornya udah. Baik, untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Itu ya, dibuat pengalaman semuanya. Untuk semacam off-road. Baik, ketinggian ke bawah. Oh, satu lagi mas. Biasa aja. Oh, ada kak, foto lagi. Iya. Kategori. Okay. Ini jadi satu-satunya di Indonesia ya, Pak Puspo? Ya mungkin ya, saya pernah. Nomor skrut 4. Belum ada ini. Honda Civic Turbo Grazia. Tapi istimewa banget ini. Ya. Kelebihannya apa, Pak Puspo? Ya. Kelebihannya kok satu-satunya di Indonesia. Oh, bukan. Karena baru keluar ini loh. Grazia nomor skrut 4. Kami persilakan untuk naik. Ada orang pesen lah gitu loh. Iya. Bukan cara harganya mahal juga, tapi karena memang belum ada orang pesen. Boleh dipadankan kan, dulu Raja Jawa TB10 itu punya mobil pertama kali, malah ratunya Belanda belum punya. Lagi Pak Puspo nganyari itu ya? Ya kan beda ya. Ya, untuk menyerahkan kepada Sekjen Erik, kami persilakan. Gitu beda ya. Banyak orang punya duit tapi kan nggak nyari. Ini satu lawan satu. Saya nyari. Satu lawan satu. Mungkin satu-satunya lagi. Boleh. Berarti main di sini boleh. Siap. Oke. Boleh. Tepat tangan.